Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Mohon izin, apakah suara saya dapat didengar dengan baik oleh Dapat Bapak jauh Ibu? sekali. Jelas, Jelas, Bu. jelas. Ya, terima kasih sebelumnya. Baik, Bapak Ibu, salam kenal, Bapak Ibu semuanya. Selamat pagi. Alhamdulillah kita bisa berjumpa di sini dalam kondisi sehat semuanya pastinya ya, Bapak Ibu. Mohon izin, saya Bu Dewi dari Direktorat Kesehatan Lingkungan akan menyampaikan materi terkait kesehatan lingkungan tentunya yang ada di kampus. Nanti sama-sama izin kita dapat menyimak bersama materi ini dan mudah-mudahan nanti ada waktu untuk sesi diskusi. Izin apakah share materi dari saya? Iya, Ibu Anda bisa siap? share screen langsung. Baik, baik. Apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Saya bikin full dulu. Oke. Ya. Izin Bapak Ibu semuanya, para peserta yang sepertinya ini kami lihat para Bapak Ibu dosen ya. Dan para masyarakat kampus pastinya yang kami harapkan sudah hadir di sini. Izin menyampaikan terkait lingkungan sehat, aman, nyaman, dan lestari di perguruan tinggi atau kampus ini. Nah, kalau kami dari Direktorat Kesehatan Lingkungan memang pastinya fokus untuk apa substansi terkait kesehatan lingkungan dan sama-sama kita ketahui bahwa dalam kondisi saat ini kesehatan lingkungan di kita di Indonesia ini masih tetap ada begitu isu-isu kesehatan lingkungan yang seperti Bapak Ibu semuanya dapat lihat di layar ini, di mana air dan sanitasi masih menjadi PR kita bersama di negara kita, walaupun sebagian juga sudah ada yang tertata dengan baik, namun harus kita akui juga masih tetap ada masyarakat kita yang kondisinya air dan sanitasinya belum memenuhi syarat begitu. Lalu kemudian kita juga tahu bagaimana kondisi udara ya, mungkin terutama di kota-kota besar. Kalau di Jakarta itu memang untuk udara ini menjadi fokus perhatian bersama. Kemudian terkait tanah juga, dalam hal ini pencemaran tanah ini biasanya arahnya sampah, limbah, dan lain sebagainya. Dan termasuk juga limbah medis ya Bapak Ibu semuanya. Sama-sama kita tahu juga bagaimana ini masih menjadi fokus kita bersama, hal-hal yang apa tetap tetap ada dan masih terus terjadi walaupun kita sudah berupaya bersama. Namun memang ini isu-isu kesehatan lingkungan ini tidak hanya di kita di Indonesia, secara global juga masih menjadi PR bersama. Terakhir ada isu keamanan pangan juga kalau sesuai apa yang kita sampaikan di sini, dan ini sebenarnya mewakili saja, isu-isu lainnya terkait kesehatan lingkungan masih banyak sekali. Nah, Bapak Ibu semuanya, sama-sama kita ketahui bersama bahwa ada teori dari L. Bloom yang menyebutkan bahwa derajat kesehatan itu sangat dipengaruhi dengan beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah kesehatan lingkungan ya. Dari apa empat faktor yang ada untuk lingkungan ini 45%-nya. Nah, bagaimana faktor lingkungan ini dapat menjadi suatu faktor resiko terhadap manusia, pastinya kesehatan manusia, tentu sama-sama kita tahu beberapa tempat-tempat yang
fasilitas umum yang Bapak Ibu bisa bisa bayangkan kalau sampai terutama di saat masa pandemi COVID ini ya Bapak Ibu, kalau kita ada di bandara, terminal, begitu pasar, nah itu terjadinya penumpukan, terjadinya berkumpulnya banyak orang sehingga menjadi faktor resiko untuk terjadinya penularan penyakit. Nah, dalam hal ini kita saat ini membahas terkait kampus ya. Walaupun saat ini di masa pandemi tidak seperti lalu-lalu kegiatannya, tentunya ada yang masih dalam proses pembelajarannya masih daring, namun tentu hal ini tidak menyurutkan semangat kita begitu untuk tetap menjaga kesehatan lingkungan di sekitar kampus ini, karena tentu harapan kita bersama pandemi COVID ini segera berlalu dan tidak ada lagi di negara kita ini, sehingga anak-anak mahasiswa kampus tetap bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasanya begitu di kampusnya. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan di sini bahwa ada beberapa regulasi yang mengamanahkan untuk menjaga kesehatan lingkungan ini. Kami coba dari melihat dari undang-undang kesehatan dulu yang tertingginya pastinya, bahwa diamanahkan di situ setiap orang itu berhak atas kesehatan. Kemudian setiap orang itu berhak atas lingkungan yang sehat dalam pencapaian derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Nah, dari amanah undang-undang ini kita dapat melihat juga ada amanah yang memang untuk sasarannya ke arah tempat dan fasilitas umum, yaitu di pasal 163 ayat 2, sama-sama kita lihat bahwa lingkungan sehat yang dimaksud di ayat 1 tadi itu mencakup lingkungan permukiman, lingkungan tempat kerja, tempat rekreasi, serta tempat dan fasilitas umum. Di mana saja ini tempat dan fasilitas umum, nanti ada turunannya di regulasi yang sama-sama kita lihat di layar sini, bahwa ada peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Di sini disebutkan Bapak Ibu semuanya bahwa tempat dan fasilitas umum itu apa saja sih begitu yang diamanahkan untuk dijaga kesehatan lingkungannya. Dapat kita lihat bersama di poin kedua ini antara lain adalah fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, hotel, rumah makan, dan usaha lain yang sejenis, sarana olahraga, sarana transportasi darat, laut, udara, termasuk kereta api ya Bapak Ibu, kemudian stasiun dan terminal, pasar dan pusat perbelanjaan lainnya, serta pelabuhan, pos lintas batas antar negara, dan tempat fasilitas umum lainnya. Masih banyak yang belum disebutkan di sini, dan apalagi saat ini terus berkembang ya Bapak Ibu, misalnya rest area semacam itu juga menjadi tempat dan fasilitas umum. Nah, di item-item tempat dan fasilitas umum sesuai amanah undang-undang, sesuai amanah turunannya peraturan pemerintah ini, dapat kita lihat bersama poin B ini ada fasilitas pendidikan. Tentu kampus menjadi bagian dari fasilitas pendidikan ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, kita juga sudah ada regulasi-regulasi terkait khusus untuk penyelenggaraan kesehatan lingkungan dan juga termasuk di lokus-lokusnya yang berkaitan nantinya di saat kita sama-sama mengawal kegiatan kampus sehat ini. Jadi dari beberapa regulasi ini menjadi referensi kami yang sama-sama kemarin kita duduk bersama dalam merumuskan pedoman kampus sehat ini yang mudah-mudahan dapat memberi manfaat untuk kita bersama. Nah, Bapak Ibu, ada Permenkes kekhususan kalau selama ini kita sasarannya dari kesehatan lingkungan itu untuk sekolah, Bapak Ibu. Jadi sekolah itu baik dari level SD, SMP, bahkan juga SMA, itu ada formulir khusus untuk dilakukan pemantauan kesehatan lingkungannya yang dilakukan secara rutin oleh petugas kesehatan lingkungan di puskesmas itu paling sedikit 2 kali dalam setahun, artinya 6 bulan sekali.
Nah, dan apa namun masih ditolerir ya apabila dilakukan minimal satu kali dalam setahun. Ini yang selama ini existing Bapak Ibu sudah berjalan, ada acuan Kemenkes-nya, tapi ini khusus untuk sekolah di level SD, SMP, SMA. Kenapa ini menjadi fokus perhatian dan bahkan menjadi target indikator Renstra kami di Kementerian Kesehatan, khusus untuk tempat dan fasilitas umum di fasilitas pendidikan, menyasarnya untuk SD dan SMP serta SMA dulu. Karena apa? Karena memang anak-anak di usia ini kita berpikirnya terutama anak SD ya Bapak Ibu, itu memang masih sangat perlu pengarahan terkait perilaku hidup bersih dan sehat, terbaik terkait bagaimana memanfaatkan sarana toilet yang benar begitu, dan bagaimana mereka dapat terjamin begitu aman nyaman gitu di saat mereka berproses menerima pendidikan begitu dalam proses belajar mengajarnya. Sehingga fokus kita memang ke arah anak-anak di level SD, SMP, SMA ini. Namun setelah kesininya ternyata memang tidak menjadi suatu yang kurang pas begitu bila kita juga menyasar ke kampus, karena memang tadi mungkin dari pemateri-pemateri sebelumnya kampus ini juga banyak sekali hal-hal yang menjadi perhatian kita dari sisi penyakit menular, penyakit tidak menular seperti tadi ada kawasan tanpa rokok, kesehatan jiwa, ya banyak sekali hal-hal yang menjadi perhatian kita bersama. Nah, kami dari sisi kesehatan lingkungan mencoba mendrafting juga beberapa hal terkait perhatian kita untuk khususnya kampus ini, dan tentunya dalam penyelenggaraannya sama waktu sama saat kita melakukan pembinaan di level sekolah SD, SMP, SMA, tentunya runutnya turunannya dari pusat pastinya ke provinsi, dalam hal ini dinas kesehatan, kemudian kabupaten kota, lalu kemudian ke penyelenggaranya, termasuk sektor terkaitnya, dan juga masyarakat dan swasta yang terlibat di dalamnya, karena ini menjadi suatu lokus ya, satu kawasan, artinya tidak hanya anak didik saja yang ada di situ, ada masyarakat juga yang terlibat di situ yang juga perlu kita perhatikan. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami sampaikan. Bu Dewi, mohon izin, ya? Di layar belum slideshow, PowerPoint-nya mungkin bisa di slideshow? Oh, di... Atau hanya saya ya? Saya sudah slideshow, Mbak. Oh, sudah ya. Cuma outline aja. Cuma outline saja ini, Bu. Nggak bergeser, oh, Bu. Oh, iya. Masya Allah. Dari tadi outline mungkin terus. Mungkin di stop share dulu dan di share screen ulang. Oh ya Allah, dari tadi ngomong aja ya. Bentar. Saya tapi masih terkait Bu, latar belakangnya tadi sama ini. Ini sudah saya share ulang? Ya, sudah. Nah, sudah di baru. Kabupaten Kota Sehat dan... Oh, baik. Dan semoga nanti saya tes dulu ya. Saya tes next ya. Ya. Aduh, nggak jalan ya, Mbak. Di stop share lagi, coba, Bu. Ini sayang sekali. Oke. Saya coba lagi. Saya coba yang awal ini ya. Apa ya? Atau sinyal di tempat saya kurang baik. Stop lagi, aduh sayang. Bismillah, semoga. Coba di next, Bu. Ya. Nggak jalan, Mbak. Macet ya? Macet. Gimana ya? Atau bisa jadi dibantu? Oh, ini saya coba next. Bisa. Sudah berganti. Ya. Oke, okay, tapi kalau untuk saya kembali lagi nggak bisa nih. Kalau di next bisa. Next bisa. Saya coba cari petunjuknya. Bu Dewi, paparannya sama dengan yang kemarin? Ya, betul. Sama. Nah, kita jadikan satu template ya, Bu. Oh, baik. Saya stop ya.
Halo, izin saya stop ya. Iya, Bu, silakan. Baik. Mohon izin Bapak Ibu semuanya jadi menunggu. Ya, beginilah kalau kita daring ya, ada saja kendalanya. Oke, belum di-share kembali, Mbak. Sedang mendownload, Ibu. Sebentar. Oh, sedang mendownload. Baik, saya sambil cerita saja ya. Boleh, Bu. Terkait, jadi tadi di slide terakhir itu untuk Kabupaten Kota Sehat. Jadi mungkin ada yang pernah mendengar, Bapak-Ibu semuanya, bahwa di kita Kementerian Kesehatan itu bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, kita mengawal adanya penghargaan Kabupaten Kota Sehat yang disebut dengan penghargaan Swasti Sabah. Dalam penghargaan Swasti Sabah ini ada level-levelnya Bapak-Ibu, baik Padapa, Wiberda, dan Wistara. Nah, salah satunya yang menjadi indikator wajibnya begitu adalah bagaimana pengawasan kesehatan lingkungan di lokus-lokus fasilitas pendidikan Bapak-Ibu. Jadi tadi di slide tayangan terkait Kabupaten Kota Sehat itu artinya apabila suatu lokus-lokus kawasan itu bisa dijamin begitu di sesuai standar kesehatan dari sisi kesehatan lingkungannya pun juga dari sisi standar-standar lainnya yang sesuai dengan indikator yang ada di Kabupaten Kota Sehat tersebut, maka dapat mendorong suatu kawasan itu menjadi kawasan yang sehat. Misalnya dari desa yang sehat, kemudian kecamatan yang sehat, kemudian kabupaten kota yang sehat, begitu, kemudian provinsi yang sehat, dan tentu terakhir kita sangat berharap cita-cita untuk Indonesia yang sehat itu terwujud gitu dari tahun ke tahunnya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, kami tadi disampaikan juga bahwa dalam pencapaian indikator dari sekolah gitu, tempat dan fasilitas umum khususnya sekolah. Oke, next. Sampai ke slide Kabupaten Kota Sehat tadi. Saya lupa di slide nomor berapa ya. Di next-next aja dulu, Mbak. Iya, dia agak lambat, Bu Dewi. Iya ya, kenapa ya? Tapi paparan Bu Dewi lumayan berat deh. Berat ya. Oh, mungkin itu juga ya. Nah, ini nih. Di slide 12. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, oke, di sini aja, sampai di sini aja. Oke. Nah, Bapak Ibu semuanya, kalau wilayah provinsi Bali sendiri untuk Kabupaten Kota Sehat ini sudah cukup apa ya senior begitu ya Bapak Ibu dalam mengikuti kegiatan ini. Nah, selama ini kami karena fokusnya memang di level sekolah SD, SMP, SMA, artinya perhatiannya memang kita mengunjungi pun ke arah sekolah-sekolah tersebut, namun karena sekarang kampus juga kita libatkan walaupun secara tidak langsung memang secara langsung memang tidak langsung berkaitan bahwa itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten kota setempat, namun memang kampus ini kan berada di wilayah kabupaten kota tersebut. Tentu koordinasi dari Pemda setempat akan kami cek juga nantinya apakah memang ada koordinasi, ada pembinaan dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan di kampus sehat ini. Nah, ini Bapak Ibu kurang lebih kalau untuk Kabupaten Kota Sehat ya menjadi goal-nya kita semua, harapannya dari beberapa kegiatan yang ada di kita di Kementerian Kesehatan. Next. Lanjut. Berat lagi ya. Ya, lanjut saja, Mbak. Jadi di dalam indikatornya juga, nah, setelah slide ini, di next aja, Mbak. Setelah slide ini, jadi emang nggak bisa di next ya Bu Dewi? Oh,
Iya, kalau kemarin aman-aman saja ya. Iya. Sudah muncul ini. Oke, iya ini sudah muncul ya. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu, kita coba membuatkan target-target ya selama ini untuk fasilitas pendidikan, tapi memang khusus untuk di poin 6 fasilitas tempat dan fasilitas umum itu kita masih menyasar ke sekolah. Namun saat ini karena memang kampus menjadi target kita juga, maka nanti akan kita coba improve di dalamnya sesuai dengan kesepakatan bersama pastinya nanti di dengan sektor lain, dengan program lainnya nanti seperti apa pencapaiannya, kami support sekali pastinya dari Direktorat Kesehatan Lingkungan untuk kegiatan kampus sehat ini. Next. Ya, mudah-mudahan lebih lancar ya ke depannya. Oke, lanjut saja, Mbak. Oke, nah Bapak Ibu semuanya, untuk kegiatan yang paling mendasar begitu yang selama ini kita lihat di lokus khususnya untuk fasilitas pendidikan, nah ini ada yang namanya 5 pilar STBM. Selama ini kita terapkan di sekolah, namun apa saja sih pilar-pilar ini yang pastinya juga sangat amat bisa diterapkan juga di kampus. Jadi STBM ini sanitasi total berbasis masyarakat, Bapak Ibu. Jadi kegiatan yang harusnya bukan yang tujuannya untuk merubah perilaku. Jadi yang tadinya perilakunya buang air besar sembarangan, ini sudah tidak mungkin ya kalau di kampus orang dewasa semua. Tapi kita tetap memberikan edukasi terkait ini karena apa? Karena yang menjadi target buang air besar sembarangan ini bebas adalah sampai dengan saat ini indikatornya jangan sampai buang air besar itu di tempat yang tidak semestinya, artinya di jamban yang tidak memiliki septic tank, karena selama ini ternyata masih banyak yang kita temukan itu Bapak Ibu, terutama di permukiman ya, tempat apa namanya klosetnya bagus gitu ya, toiletnya pakai keramik, tapi ternyata pipanya yang dialirkan itu ke sungai. Nah, hal-hal ini mungkin nantinya kalau kita edukasikan ke kampus menjadi perhatian, jadi ya, dari anak-anak mahasiswa kampus di untuk lingkungan di sekitar rumahnya, begitu Bapak Ibu, untuk bisa mengetahui bahwa oh ini berarti masih belum benar dan masih mencemari lingkungan. Nah, kemudian untuk pilar kedua, tentu ini masih sangat bisa diterapkan di kampus, yaitu cuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Kegiatan ini, apalagi di masa pandemi COVID ini ya Bapak Ibu, tentunya menjadi suatu hal yang penting dan kita harus perbanyak begitu tempatnya karena kondisi pandemi ataupun nanti tidak pandemi lagi pun tentu perilaku untuk selalu cuci tangan pakai sabun ini akan sangat baik apabila menjadi habit bagi kita semua. Nah, selanjutnya pilar ketiga adalah pengelolaan air dan makanan di kantin. Nah, kantin juga sasaran yang mendasar begitu dalam sanitasi total berbasis masyarakat ini. Kalau selama ini perhatian kita di sekolah-sekolah, Bapak Ibu, tentu kondisi kantin itu sangat amat beragam ya di Indonesia, di level SD, di level SMP, di level SMA. Bahkan ada yang kantin sekolah itu tidak punya kantin, jadi anak-anak itu jajan di pinggir-pinggir jalan, dan bagaimana pengawasan makanannya, seperti apa kualitas jajanan mereka, dan ini juga amat sangat berpengaruh ya Bapak Ibu dengan asupan gizinya anak-anak, kemudian seperti apa konsentrasi belajarnya apabila dia tidak sarapan dari pagi, dan apakah pengelolaan di penyelenggara sekolah tersebut ada perhatian terhadap kantinnya, apakah kantinnya ini dalam kondisi yang baik, bersih atau tidak ada tempat cuci tangan bahkan di kantinnya, misalnya seperti itu, sehingga ini menjadi fokus perhatian kita. Nah, beberapa tahun kebelakang itu dari ke Direktorat Testing ada juga semacam lomba-lomba begitu Bapak Ibu, kantin antar universitas. Nah, itu masih di area Jakarta, yang kemarin juga beberapa kali
ada event-event seperti itu, dan mudah-mudahan ke depan lebih bagus lagi nanti pelaksanaannya bisa menyeluruh se-Indonesia begitu Bapak-Ibu. Nah selanjutnya juga masuk ke pilar 4 ini ada pengelolaan sampah. Nah pengelolaan sampah tentunya sangat sangat bisa kita terapkan di kampus ya Bapak-Ibu, bagaimana sampah ini dikelola, dari bagaimana dia di bagaimana pengurangannya ya, bagaimana pemilahannya, bagaimana pengangkutannya, sampai dengan pengolahannya. Amat-amat baik apabila masyarakat kampus memahami ini dan menjadi sesuatu yang mendasar, begitu, mengerti, sehingga sangat tidak kita harapkan di satu kampus terjadi penumpukan sampah ya. Kemudian yang terakhir pengelolaan limbah cair. Nah, adakah limbah cair ini keluaran limbah cair ini dari kampus, seberapa besar, seberapa kecil, pastinya tetap harus ada penanganannya. Oke, next. Ini Bapak Ibu waktu kita ada kegiatan terkait penilaian kantin ya, kantin sehat antar universitas. Waktu itu pernah digagas gitu, pernah dicoba beberapa tahun kebelakang, dan ada stiker seperti itu apabila sudah dilakukan pembinaan, termasuk juga di stasiun-stasiun kereta api waktu itu Bapak Ibu. Makanya ini stikernya ini ada juga stempel logo kereta api. Jadi waktu itu kita coba, ternyata sangat sangat antusias, banyak yang mengikuti ini karena memang kadang-kadang kita tidak ngeh gitu ya bahwa apa yang kita makan ini kira-kira kualitasnya seperti apa. Apakah makanan ini memang sudah memenuhi syarat higien dan sanitasinya? Apakah memang terbuat dari bahan air yang memang bebas dari E. coli misalnya? Dan hal-hal seperti itu yang kita tidak sadari, yang kita makan hari-hari, kebayang ya Bapak Ibu apabila anak-anak ini yang katakanlah hampir seharian penuh, bahkan dalam seminggu itu penuh ada di sekolah atau di kampus dan makan di situ-situ juga. Jadi kalau misalnya kantinnya ini tidak kita lakukan pembinaan, makanannya tidak terjamin kesehatannya, kebayang ya Bapak Ibu kalau dia mengandung bahan kimia yang tidak baik untuk kesehatan secara kumulatif gitu ya, makanan ini numpuk di dalam tubuh dan suatu saat pasti akan menjadi faktor risiko untuk terkena penyakit yang cukup berbahaya pastinya ya. Nah itu Bapak Ibu, bisa next Mbak. Nah ini tadi kembali ke upaya-upaya pengelolaan, mungkin semua sudah tahu, terutama Bapak Ibu semuanya dan anak-anak mahasiswa, kami yakin juga sudah tahu ya sebagian besar bahwa kita itu ada program-program dalam pengelolaan pengamanan sampah ini yang sudah programnya pemerintah gitu Bapak Ibu. Jadi yang seperti reduce, recycle, reuse, yang jalannya pun selama ini kita sama-sama paham ya Bapak Ibu. Misalnya salah satunya untuk reduce ya, untuk mengurangi timbulan sampah ini. Kita kan mencoba di supermarket misalnya, minimarket begitu ya, untuk amanahnya kita membawa goodie bag sendiri misalnya seperti itu, untuk belanja, supaya apa, supaya tidak menggunakan plastik, supaya apa, supaya sampah plastik ini berkurang. Nah kurang lebih seperti itu. Beberapa kali juga kita coba menerapkan ini bersama bergandengan tangan pastinya dengan teman-teman dari LH. Tidak mudah ternyata memang merubah perilaku, kebiasaan gitu ya Bapak Ibu, untuk bagaimana kita mengurangi timbulan sampah ini. Kalau di sekolah atau di kampus atau di kantor mungkin minimal dari kertas ya Bapak Ibu ya, kertas yang memang masih bisa digunakan, mungkin tidak harus langsung dibuang, tapi misalnya di bagian sebelahnya masih kosong, masih bisa kita manfaatkan. Begitu juga bagaimana untuk pemanfaatan kembali. Nah ini dalam kehidupan keseharian kita juga bisa menjadi ilmu pengetahuan bagi nanti teman-teman di kampus juga, bahwa ternyata kalau kita membeli yang
barang yang bisa didaur ulang atau bisa dipergunakan kembali, botol-botol misalnya tidak harus langsung dibuang. Nah, itu juga menjadi salah satu peran serta kita untuk mengurangi timbulan sampah. Nah, untuk bagaimana didaur ulang ini juga menjadi wawasan tersendiri. Kalau kita biasanya kalau di sekolah ya Bapak Ibu di level SD, SMP, SMA mereka akan bikin prakarya-prakarya gitu sebagai bentuk edukasi dari sektor pendidikan ini yang nantinya diharapkan nanti akan mereka terapkan di rumahnya masing-masing. Oke, next. Di kampus kita pasti kebayang ya Bapak Ibu namanya kampus biasanya areanya itu luas, kemudian amat sangat apa ya sangat sangat cocok begitu ya untuk dijadikan sarana olahraga begitu ya, kalau untuk terutama ada goes ini ya yang bagi senang olahraga sepeda, jalan kaki. Nah, fasilitas-fasilitas ini sangat diharapkan ada di kampus, namun tentu Bapak Ibu semuanya tidak semua kampus juga ya ada area-area yang luas. Kalau kampus-kampus yang sudah terkenal gitu ya dengan areanya yang luas, memang sangat sangat amat tersedia hal-hal seperti ini. Namun kalau bagi yang kampus-kampus kecil, mungkin Bapak Ibu yang ada di tengah kota, yang bertingkat-tingkat gitu dengan tanah yang sangat terbatas, tentunya harus disiasati ya bagaimana adanya tersedia fasilitas untuk olahraga bagi masyarakat kampusnya ini. Next, lanjut, Mbak. Nah, Bapak Ibu semuanya, ini sudah pernah kami uji cobakan di kegiatan kampus sehat ini juga waktu itu di Padang ya, kampusnya di Padang, bahwa ada rapor, ada formulir ini yang kami share begitu ke dalam hal ini lewat Dinas Kesehatan ya, khususnya seksi kesehatan lingkungannya, bahwa ada rapor begitu self assessment ya bahasa lainnya untuk inspeksi kesehatan lingkungan di kampus. Jadi form ini tujuannya membantu Bapak Ibu semuanya yang pastinya yang ditugaskan ya untuk pengelolaan lingkungan khususnya di kampus ini dapat melakukan penilaian sendiri begitu dari bulan ke bulan, harapannya supaya menjadi evidence based data Bapak Ibu bahwa dari setiap bulan itu dia akan melakukan pemantauan begitu menilai kondisi kampusnya sendiri dari sisi kesehatan lingkungan, apakah ada yang tidak memenuhi syarat, apakah ada faktor resiko dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam form ini nanti akan sangat membantu apabila ternyata misalnya nih salah satunya contoh di variabel air, kalau airnya ini ternyata tidak tersedia sepanjang waktu. Nah, ini tentunya menjadi catatan yang nantinya akan dikonfirmasi 6 bulan sekali atau setahun sekali dari petugas kesehatan lingkungan di Dinas Kesehatan atau di Puskesmas akan mengcrosscheck begitu Bapak Ibu datang ke kampusnya, kemudian mengcrosscheck data ini. Nah, nanti dipastikan lagi diukur dengan menggunakan alat supaya lebih terukur. Kalau yang saat ini yang di rapor ini yang digunakan oleh Bapak Ibu semuanya di kampus ini hanya checklist begitu Bapak Ibu. Jadi rapor ini lebih mudah mengisinya hanya dengan kata iya dan tidak. Nah, nanti akan dikonfirmasi oleh petugas kesehatan dari puskesmas. Ini juga sedang kami sosialisasikan karena selama ini kalau untuk sekolah sudah jalan Bapak Ibu, untuk SD, SMP, SMA pun juga sudah beberapa yang jalan karena memang dulu-dulu ya sebelum ada pandemi itu ada juga lomba sekolah sehat Bapak Ibu, sehingga untuk indikator lingkungan ini menjadi poin penting dan ini menjadi perhatian, sangat menjadi perhatian untuk persiapan-persiapan dalam memastikan kondisi lingkungan di sekolahnya. Nah, misalnya salah satunya yang biasanya menjadi perhatian bersama itu adalah jentik nyamuk gitu ya. Ada jentik nyamuk nggak di
sekolahnya, kemudian di genangan-genangan air begitu. Nah, ini dapat digunakan Bapak Ibu semuanya di kampus-kampus. Kami sudah uji cobakan khusus memang ini untuk penilaian self assessment untuk kampus. Bisa next. Ini untuk air, udara. Nah, ini untuk kantinnya Bapak Ibu. Kemudian untuk sarana bangunannya gitu ya, yang paling global kita buatkan, mencoba paling global untuk bisa dinilai siapapun ditugaskan begitu dari pihak kampusnya, mungkin petugas apa yang bisa melakukan penilaian ini, yang kami harapkan bisa menjadi evidence based begitu, data dasar dari kampus itu sendiri juga bisa mengetahui, oh ternyata kita itu kurangnya di mana begitu kan. Jadi nanti kalaupun dikonfirmasi dari direktorat, dari dinas kesehatannya, nanti akan ada keluar rekomendasi. Oh, apa yang harus ditindaklanjuti? Oh, kalau airnya seperti ini, misalnya ada airnya kurang bagus, misalnya ada bau. Nah, apa yang harus ditindaklanjuti? Rekomendasi apa yang harus diambil itu nanti dari petugas kesehatan lingkungannya. Tentunya tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor. Tentu akan ada diskusi. Kalau sekolah, dalam hal ini sekolah, biasanya kita akan melibatkan dinas pendidikan dan kebudayaan setempat dari kabupaten kota setempat. Tapi kalau kampus, tentunya setiap kampus punya beda-beda ya. Apakah ini nanti ke penyelenggaranya langsung, siapa yang akan menindaklanjuti. Misalnya, oh ternyata airnya ini ada bau, itu ada kebocoran di titik mana. Nah, itu yang menjadi tujuan dari adanya formulir penilaian self-assessment untuk kesehatan lingkungan ini. Next. Oke, terus saja nih sampai ke vektor ya, sampai ke WC-nya seperti apa. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Apakah nanti dapat dilihat setelah dilakukan penilaian jumlah pertanyaan ada 38. Nanti di next saja, di next. Oke, nah nanti dari sini dapat dihitung apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Totalnya itu tentunya diharapkan di atas 70% apabila setelah dibagi dengan jumlah pertanyaan, ya kan, yang memenuhi syaratnya ini di atas 70%, maka dia akan masuk kategori memenuhi syarat. Tapi harus dilihat juga apakah yang kriteria utara minimal itu ada tulisan kum-kum gitu ya, Bu ya. Itu Bapak Ibu itu artinya kriteria utama minimal. Nah, kriteria utama minimal itu apa saja? Ini ada lima di sini, media air, udara, pangan, sarana bangunan, dan vektor. Itu dari sekian pertanyaan, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh tidak memenuhi syarat begitu Bapak Ibu. Yang tidak boleh jawabannya tidak, jadi harus iya. Nah, artinya harus memenuhi syarat. Kalau dia walaupun di angkanya di atas 70% hasilnya, tapi ada salah satu dari kriteria utama minimal ini yang tidak memenuhi syarat, artinya tetap masuk dalam kategori belum memenuhi syarat. Sebenarnya tidak masalah hasilnya ini mau tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat, ini tidak masalah. Justru ketika kita tahu ini belum memenuhi syarat, dapat dicari rekomendasinya seperti apa, bukan dibuatkan rekomendasinya seperti apa, kemudian dicari solusinya bagaimana untuk dilakukan intervensi secara bersama pastinya. Next. Lanjut, Mbak. Masih panjang kayaknya ini, kita masuk ke penilaian. Oke. Yang ini selama ini kita lakukan yang tadi jalur pembinaannya dan pemantauannya selama ini kalau sekolah kita melibatkan dinas pendidikan setempat. Nah, tapi kalau kampus mungkin nanti dari dinas kesehatan langsung ke pihak kampus gitu, dan dari kampus nanti bisa didiskusikan bersama bagaimana ini jika dinas kesehatan mengeluarkan, khususnya petugas kesehatan lingkungan ya, dari aspek lingkungan ini mengeluarkan rekomendasi, oh ternyata ini perlu ada misalnya penataan sarana bangunan, itu penataan peralatan, kenapa harus dilakukan penataan ulang kembali misalnya peralatan di dalam gedung A atau gedung B, oh karena ditemukan banyak tikus di sana misalnya, itu juga menjadi suatu rekomendasi. Nah, ini nanti mungkin dari pihak kampus
ke dinas kesehatan setempat. Nah, dan itu juga sudah diamanahkan Bapak Ibu di pedoman kampus sehat ini. Nanti kita lihat bersama-sama setelah ini ya. Next. Lanjut. Nah, ini penilaian aspek counseling di kampus sehat. Nah, Bapak Ibu semuanya sama-sama mungkin Bapak Ibu semua sudah menerima ya pedoman panduan dari kampus sehat ini. Jadi untuk mewujudkan lingkungan sehat, aman dan lestari ini masuk di bagian perubahan perilaku. Jadi di poin kelima itu ada mewujudkan lingkungan sehat, aman dan lestari. Dari sekian banyak materi yang Bapak Ibu dengarkan mungkin dari kemarin hingga hari ini salah satunya variabelnya yaitu terkait lingkungan. Nah, terkait lingkungan ini apa saja poin yang menjadi perhatian khusus untuk penilaian kampus sehat ini kita lihat bersama-sama di slide berikutnya, Mbak. Next. Nah, ini Bapak Ibu, apa saja upaya-upayanya bagi kampus untuk mewujudkan lingkungan yang sehat di kampusnya. Antara lain yaitu dengan adanya program kampus hijau. Kemudian, nah tadi mengurangi sampah plastik ya, seperti apa? Apakah mungkin kampus punya inovasi sendiri, punya strategi sendiri supaya anak-anak mahasiswanya tidak menggunakan banyak plastik begitu dalam kesehariannya seperti apa. Nah, ini tentunya bisa menjadi upaya-upaya. Kemudian mengkondisikan kampus untuk minim polusi ya, baik dari asap kendaraan bermotor maupun penerapan kawasan tanpa rokok. Itu tadi yang sudah disampaikan di materi sebelumnya. Nah, kemudian bagaimana dengan pengelolaan limbah dan kebersihan di kampus ini? Apakah sudah dilakukan sesuai standar yang berlaku atau juga bagaimana untuk meminimalisir adanya vektor dan sumber penyakit yang dapat ditimbulkan? Ya, jangan sampai kita lagi belajar tahu-tahu ada tikus lewat misalnya, itu kan tidak kita inginkan dan tentunya kan kampus ini berlakunya nasional gitu ya, dan kita sangat sama-sama tahu bahwa kondisi kampus juga tidak semuanya dalam kondisi yang punya area yang luas begitu kan. Tadi kita sampaikan ada juga kampus-kampus yang punya lahan yang terbatas, dan tentunya penataan tempat ini menjadi penting supaya apa, supaya tetap dapat mewujudkan lingkungan yang sehat, aman dan lestari ini. Nah, selanjutnya ketersediaan cuci tangan. Nah, ini juga menjadi faktor-faktor penting dalam upaya mewujudkan lingkungan yang sehat di kampus. Jadi cuci tangan ini juga harus ada air yang mengalir di situ. Kemudian toiletnya seperti apa? Apakah toiletnya sudah mencukupi rasio? Jangan sampai jumlah mahasiswanya jauh lebih banyak dari kapasitas toilet yang ada. Dan kemudian juga bagaimana sarana cuci tangan ini juga harus ada dan berfungsi ya Bapak Ibu. Jangan sampai ada tapi begitu dibuka mau digunakan airnya tidak jalan, apalagi sabun gitu ya, airnya saja tidak berjalan. Nah, ini juga menjadi perhatian, makanya kita perlu ada penilaian yang berkala tadi. Supaya kita mengecek, oh di titik ini ternyata ada kerusakan. Gitu. Di titik ini, oh ternyata perlu harus ada perbaikan atau penataan ulang. Nah, selanjutnya juga, ini amanahnya juga dalam kampus sehat ini untuk bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk dilakukan pemantauan kesehatan lingkungan secara berkala. Itu yang tadi kami sampaikan di awal, bahwa nanti kami harapkan ada penilaian sendiri dulu dari kampus, baru kemudian dari dinas kesehatan, dalam hal ini petugas kesehatan lingkungan, bisa dari dinas kesehatan langsung atau dari puskesmas yang mewilayahi kampusnya Bapak Ibu, nanti akan melakukan cross-check, melihat, oh ini rekomendasinya apa. Kalau misalnya dalam penilaian sendiri itu, oh, di situ disebutkan airnya kurang bagus misalnya, atau banyak debu misalnya, itu kan harus dibuktikan juga dengan pengukuran. Nah, nanti petugas kesehatan lingkungan itu akan melakukan pengukuran menggunakan alat, jadi lebih terukur kembali. Nah, itu nanti dilakukan setiap 6 bulan sekali dari petugas kesehatan lingkungan. Nah, lanjut. Oke.
Nah, ini dalam instrumen kampus sehat ya Bapak Ibu, dalam instrumen penilaian kampus sehat ini instrumennya beberapa yang terkait dengan lingkungan ya. Di sini kita lihat bersama ada media informasi internal dan eksternal, kemudian ada laporan tahunan, kemudian mewujudkan lingkungan yang aman dan lestari itu seperti apa, lingkungannya bersih dan hijau, ramah disabilitas, ramah lingkungan, ada pengelolaan limbah dan daur ulangnya ya, yang tadi reuse ya, recycle, kemudian sarana untuk beraktivitas olahraga, aktivitas fisik pastinya, dan kegiatan lainnya yang tadi juga disampaikan oleh pemateri sebelumnya, adanya penerapan kawasan zero tolerance area ya. Nah, ini tidak terlalu rumit ya ketika dilakukan penilaian di kampus sehat ini dari sisi penilaian, namun dalam hal tadi untuk kebaikan kita sendiri begitu dilakukan penilaian sendiri tadi itu cukup detail. Kenapa? Karena memang supaya kita tahu lebih dini bila ada hal-hal yang beresiko begitu dan menjadi faktor resiko dari sisi kesehatan lingkungan yang akan berdampak kepada manusianya, kepada masyarakat kampusnya. Nah, itu tetap kita laksanakan dengan baik, harapan kami seperti itu. Next. Lanjut. Oke, kita sudah masuk ke kesimpulan Bapak Ibu. Jadi tentunya harapan kami masyarakat kampus ya, dalam hal ini mahasiswa ini memang menjadi sasaran strategis kita semuanya dari semua program yang ada di kami di Kementerian Kesehatan. Sama-sama menginginkan anak-anak mahasiswa ini dapat menjadi sumber daya manusia yang berkualitas nantinya, karena mereka-mereka ini akan menjadi investasi bagi bangsa kita. Nah, itu saja Bapak Ibu semuanya dari kami untuk pengelolaan kesehatan lingkungan, untuk mewujudkan kesehatan lingkungan yang bersih, aman, dan lestari di kampus. Itu Bapak Ibu semuanya, kami persilakan apabila ada yang ingin berdiskusi. Kami kembalikan dulu ke MC atau moderator atau panitia ya. Silakan, Mbak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Dewi. Ya, kepada Bapak dan Ibu, dipersilakan jika ada yang ingin dipertanyakan, diklarifikasi, atau pengen didiskusikan bersama, silakan Bapak dan Ibu. Kemarin ada pertanyaan, kalau nggak salah, terkait dengan pengaturan limbah. Bapak dari laboratorium kalau nggak salah. Silakan Pak, jika ada yang pengen diklarifikasi lagi, mumpung ada ahlinya khusus untuk kesehatan lingkungan ini. Atau Bapak dan Ibu lainnya? Masih ya, ada yang saya tanyakan. Ya, silakan Ibu. Ya, saya Kade Diana dari Fakultas Teknik. Bu Dewi, saya ingin bertanya mengenai itu ya, tadi itu ada rapot ya. Ya, ada penilaian. Ya. Self-assessment Ibu. Ya, oh itu, tetapi itu kan dievaluasi juga kan, walaupun kita mengevaluasi diri kita. Nah, kalau nanti dari luarnya itu apakah ada? Atau betul, mungkin sudah ada contoh yang seperti itu, bisa di-share Bu Dewi, terima kasih. Ya baik, terima kasih, ini pertanyaannya bagus dari Ibu Diana. Jadi Bu, nanti izin Bu Dian bisa di-share saja ya, soft file yang Excel-nya kan ada ya, form-nya ya. Nanti bisa Bapak Ibunya menggunakan untuk penilaian diri sendiri di kampusnya masing-masing. Nah, kalau untuk penilaian ini Bu, sebenarnya manfaatnya untuk kita sendiri semua juga. Artinya kampus kan dalam hal ini bisa tahu tuh dengan alat bantu instrumen penilaian ini, oh, air kita masih bagus,
oh kondisi vektor, oh nggak ada tikus misalnya ya. Oh misalnya sampah, oh kita lakukan pengelolaan kok misalnya. Nah dari situ kita bisa tahu, oh untuk limbahnya seperti apa, oh ternyata sangat sedikit limbah yang dikeluarkan atau seperti apa, itu bisa dicatatkan semua di situ. Nah nanti ahlinya dalam hal ini petugas kesehatan lingkungan ibu dari dinas kesehatan itu akan datang ke kampus ataupun bisa dari pihak kampus berkoordinasi Bu langsung ke dinas kesehatannya, dihubungi orang dinas kesehatannya, kami sudah lakukan ini begitu, sudah lakukan penilaian diri sendiri, ternyata kalau dari penilaian kami ini ada beberapa hal yang sepertinya menjadi faktor risiko misalnya, bisa dari dinas kesehatan mencek ke sini, itu kurang lebih seperti itu Bu. Jadi tujuannya tuh bukan untuk penilaian untuk menjadi apa penghargaan atau apa, jadi penilaian ini dilakukan untuk dalam hal pembinaan Ibu, pemantauan dan pembinaan rutin begitu secara berkala. Nah, kalau yang tadi penilaian kampus instrumennya kan berbeda lagi, justru lebih lebih simpel begitu Ibu, lebih global ya dan tidak sedetail yang tadi yang menggunakan rapor. Yang menggunakan rapor itu yaitu tujuannya kita untuk mengetahui faktor resiko sekecil-kecilnya terkait kesehatan lingkungan yang ada di kampusnya Bapak Ibu. Begitu Bu Diana. Iya, menurut saya itu memang bagus ya, karena ada sudah checklistnya sudah ada, sehingga mempermudah kita. Jadi kalau memang itu yang kalau itu sudah semua sudah terangkum di sana, artinya kalau kita memang mau kampus kita sehat, kriterianya kan di sana sudah ada, sehingga sangat memudahkan kalau itu memang bisa digunakan nanti. Terus ya tinggal ngecek kan kalau memang sudah oke. Itu. Bagus, itu sangat membantu menurut saya. Nah, memang tapi apakah ada ya yang sudah terlaksana seperti itu? Selama ini tadi share ya. Oh, siap. Jadi gini Ibu, karena Kampus Sehat ini kita lakukan launching-nya baru ya, Ibu Dian ya. Jadi ini baru perdana dan kemarin kita itu baru uji coba ya Bu yang di Padang, baru kita lakukan uji coba draftnya. Yang kami sampaikan tadi dari awal memang yang sudah existing itu sekolah Ibu, dari SD, SMP, SMA itu Bu sudah existing. Jadi ada beberapa yang kalau misalnya dinas kesehatan itu secara online gitu Ibu melaporkan ke kami, kami ada namanya Imonef PFU begitu kan, jadi ada tersistem justru laporannya Ibu. Nah untuk kampus memang belum karena memang ini di awal Ibu, di awal, dan kalau di sekolah-sekolah yang paham ini manfaatnya itu proaktif sekali Ibu, bahkan dari semua tempat dan fasilitas umum tadi kan ada pasar juga termasuk puskesmas juga Ibu. Nah ini sekolah tuh paling tinggi Ibu, dia melakukan penilaian diri sendiri ini. Jadi progresnya bagus. Nah, mudah-mudahan nanti kampus juga ke depan seperti itu, Ibu. Kalau yang lain-lain terkait hasilnya seperti apa, apakah memang sudah ada progres hasilnya sampai dengan saat ini, kami belum terima, Bu, kontak misalnya atau laporan. Nanti kami evaluasi kembali di daerah, Bu, apakah sudah ada. Karena memang ini masih awal untuk penerapan di kampus. Syukur-syukur nanti Udayana ya, Ibu, ya. Nanti kami kontak teman dinas kami, Dinas Kesehatan di Bali. Kalau Udayana mau melaksanakan penilaian ini, nanti kami bisa konfirmasi ke teman dinas kesehatan untuk Provinsi Bali ataupun kabupaten-kota di Bali bahwa ini bisa dilakukan pembinaan, dikunjungi, dievaluasi, seperti itu, Ibu. Ya, lebih baik seperti itu rasanya. Ini kan harapan kita kampus sehat ini ya. Artinya memang terjadi. Demikian. Terukur ya Ibu ya, terukur ya. Dan kita bisa tahu, apalagi kan itu amanahnya sih kalau bisa dari berkala setiap bulan. Ya, berkelanjutan. Jadi kalau ada kebocoran, ya Bu, ada dinding retak gitu. Itu semua bisa terdetek kok. Jadi manfaatnya bagus sekali sebenarnya. Baik bagi evaluasi bagi kami misalnya dari kesehatan untuk follow up-nya ataupun bagi kampus itu sendiri Bu untuk mengetahui faktor-faktor resiko apa nih yang akan terjadi apabila ini kita biarkan misalnya. Seperti itu Bu. Nanti mungkin materinya ini juga di-share ya. Siap, Bu Dewi. Sudah nge-share ininya link-nya itu ya. Makasih banyak. Ya, mungkin materinya akan diupdate setiap ada pemaparan setelahnya kami update ya Bu. Terima kasih. Yang kemarin juga Bu Dian, jangan lupa yang kemarin belum di-share materinya.
Ya, kemarin sudah bisa didownload di link yang saya kirim. Oh, di link yang tadi. Oke, makasih banyak. Ya. Jadi Bu Dewi, kemarin kita memang minta teman-teman dari Udayana melakukan self-assessment, jadi analisis situasi terhadap kondisi di perguruan tingginya. Nah, ini salah satu jalannya nih Bu Dewi udah kasih form-nya terkait dengan lingkungan. Yeah. Jadi bisa langsung ambil dari sana tuh. Iya, betul. Itu yang saya pikirkan. Ya. Izin Bu, kalau Udayana masuk kabupaten kota atau kabupaten kota mana ya Bu? Denpasar kah kotanya? Kita wilayahnya di Bukit Jimbaran kan Badung ya, Pak. Badung ya. Badung ya Bu ya. Baik, kalau yang Bukit Jimbaran ya Badung. Nanti. Kalau yang Denpasar ada. Kalau Denpasar kota Bu. Jadi ya, kalau Denpasarnya kota karena kami kan ada dua wilayah. Oh ini. Ada dua kampusnya dua kampus, ada dua. Ya. Oh siap. Nanti kami koordinasikan ya Bu ke dinas kesehatannya untuk juga lakukan pembinaan seperti itu Bapak Ibu. Ya. Ya, makasih. Sama-sama. Nah, nanti dari hasil analisis situasi yang terkait dengan lingkungan ini, Bapak dan Ibu bisa merencanakan nih apa rencana kerja kita yang akan kita kembangkan terkait dengan program kesehatan lingkungan. Jadi nyambung nih dari materi-materi yang sebelumnya ya, Bu. Iya. Silakan Bapak dan Ibu jika ada pertanyaan lain. Mumpung ada ahlinya nih lingkungan nih banyak banget nih kayak avatar, air, udara, apalagi tanah, bumi, semuanya ada di Kesling ini. Pak Andi, ada yang mau disampaikan, Pak Andi? Mungkin terkait ini aja sih, Bu, yang apa limbah ya. Kalau selama ini, sekali lagi laboratorium itu basis kecelakaan yang apa sekitar 60% lah. Di bawah sekitaran segitu deh. Pecah beling, pecah apa? Glassware, kemudian bahan kimia dan lain sebagainya, Bu. Jadi selama ini memang yang disampaikan kemarin bahwa kita di laboratorium tentunya kita yang fungsional laboratorium ini berusaha seminimal mungkin limbah yang terbentuk gitu. Nah, ya. Selama ini memang Bu, kami menetralkannya itu dengan bubuk kapur. Sehingga ketika netral, kemudian kita encerkan, baru biasanya kita olah supaya dia netral gitu. Nah, ini saja sih supaya ini saya, apakah ada tips yang lain dari Ibu sebagai pekerjaan sebagai ini ya, di Kesling ini untuk bisa dibagi pada kami di kampus khususnya laboratorium. Ya. Ya, itu sih yang sementara Bu, kalau limbah. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Pertanyaannya, ya, pertanyaan Andi ya. Baik, terima kasih Pak. Bagus pertanyaannya Pak. Jadi memang kalau limbah ini, kalau skala besarnya ya Pak ya, misalnya perusahaan gitu ya, atau terutama ya kalau misalnya industri-industri ya Pak ya, itu tentunya menjadi kewenangannya lingkungan hidup ya Pak. Nah kalau kita kesehatan lingkungan ini pengawasannya dari sisi dampaknya terhadap manusia gitu. Apabila ada keluhan masyarakat, nah kita akan koordinasi dengan teman-teman di lingkungan hidup untuk turun bersama begitu Bapak. Nah, kalau untuk yang tadi Bapak sampaikan, itu sudah bagus, Pak. Sudah ada inovasinya untuk pengurangan limbah yang terbentuk. Kemudian sudah ada langkah-langkah untuk memproses terlebih dahulu, menetralisir limbah tersebut sebelum dia dibuang ke lingkungan. Seperti itu ya, Bapak. Artinya sudah ada langkah-langkah seperti itu. Dan kami yakin memang kalau untuk limbah cair, ya, kalau untuk limbah cair dalam hal ini di kampus pastinya tidak terlalu banyak. Yang banyak yang titik-titik tertentu, titik kritisnya paling dari laboratorium, dari klinik, kalaupun ada klinik, kemudian dari kantin mungkin ya Bapak Ibu. Nah, untuk pengolahan-pengolahannya bisa dilakukan secara sederhana, tapi kalau untuk yang menggunakan yang tadi yang Bapak sampaikan dengan perlakuan-perlakuan khusus karena ini ada bahan kimianya juga boleh Bapak dilakukan seperti itu. Tapi kalau untuk skala-skala besar tentu kita harus melibatkan dari tim lingkungan hidup karena memang cemarannya itu sangat luas Bapak. Jadi kami itu
banyak sekali khusus untuk media ini, karena ini beririsan sekali dengan teman-teman lingkungan hidup, Pak. Salah satunya udara, limbah. Nah, kalau udara ini misalnya untuk udara yang ambien di luar, itu ranahnya lingkungan hidup. Udara yang indoor, begitu, yang di dalam ruangan, ranahnya Kemenkes. Tapi ketika ambien ini ranahnya lingkungan hidup memang, namun kalau sudah terjadi skala besar, misalnya bencana asap seperti itu ujungnya kita Kemenkes juga harus punya teknologi tepat guna, begitu, strategi apa yang harus kita berikan arahan terhadap masyarakat untuk selamat begitu dari ancaman bahaya udara yang dalam hal ini kebakaran hutan misalnya, Pak. Nah, jadi semua koordinasi termasuk terkait limbah ini. Nah, kalau untuk limbah cair yang lainnya antara lain septic tank ya tadi untuk limbah domestik. Nah, itu kita juga lakukan kerjasama dengan LH untuk IPAL-nya seperti apa instalasi pengolahan limbahnya, plus juga teman-teman PU, Pak, ini karena kalau untuk wilayah perkotaan. Nah, nanti jika memang di dalam penilaian SEP assessment-nya nanti, Pak, itu perlu ada rekomendasi misalnya nih, Pak, kampusnya sangat mepet dengan pemukiman begitu ya. Kemudian buangan limbah ini dikhawatirkan akan mencemari lingkungan di sekitarnya. Dibuatkan saja itu nanti bahwa ini IPAL-nya belum ada, dikelola masih dengan cara sederhana supaya nanti akan ada rekomendasi. Karena saya tidak bisa state langsung oh harus apa A, B dan C, harus ada kunjungan lapangannya, jadi melihat jaraknya, begitu kan, kemungkinan cemarannya itu sejauh mana, dan kalau sudah ada perlakuan sebelumnya, apakah ini memang sudah memenuhi syarat atau tidak, memang harus dicek di lapangan. Nah, itulah tadi, Pak, pemantauan penilaian sendiri itu menjadi hal yang penting, gitu, Pak, untuk dilakukan. Supaya nanti teman kita yang di dinas kesehatan, apabila memang ada, dilihat di lapangan, oh, ini cukup dengan teknologi yang sederhana, nanti ada tahapan-tahapannya, Pak. Atau misalnya, oh tidak, oh ini harus perlu penanganan yang skala besar, harus kita libatkan teman lingkungan hidup, dinas lingkungan di LH setempat, nanti akan koordinasi kembali. Begitu, Bapak, yang bisa kami. Itu berbiaya ya? Betul. Jadi, tapi kalau kampus kami yakin tidak terlalu besar ya, Bapak, tidak terlalu besar. Kalau yang ada di kita, Pak, untuk bahan-bahan cemaran ini tentunya yang ke arah manusia itu lebih ke limbah dari septic tank seperti itu, Bapak, yang kita punya ya, Pak, ya, trik-trik pengolahannya khusus kalau dari kita. Tapi kalau yang sudah ke arah limbah cemarannya kimia begitu yang skalanya besar itu LH, karena di LH itu ada khusus direktorat penanganannya, Pak, dan agak sensitif memang limbah ini bisa mengarah ke pidana begitu, Bapak, kalau memang ada hal-hal yang pelanggaran-pelanggaran di sana. Jadi KLHK lah yang dalam hal ini berwenang. Kalau kita kan pembuktian saja bahwa oh ini berdampak loh terhadap kesehatan begitu, Bapak. Nanti kita saling cross check. Intinya kalau sudah limbahnya besar skalanya, kami harus koordinasi dengan lingkungan hidup. Tapi kalau yang tadi Bapak ceritakan sudah ada perlakuan begitu ya, sudah ada penetralisiran dulu. Nah, itu sudah bagus, Pak. Ya. Nanti ya nanti disampaikan saja di penilaian raportnya itu tadi dan tim kesehatan lingkungan yang menceknya secara berkala juga nanti yang akan memastikannya lagi di lapangan. Begitu, Bapak. Iya. Baik, Bu. Jadi memang selama ini kami ya seperti yang Ibu tadi sampaikan bahwa kami di fungsional laboratorium ini yang berusaha, Bu, karena ya itu tadi ya, menetralkannya tentunya ada skala minimal pH-nya dia normal, apa netral, yeah. Kita beranggapan bahwa atau dia sudah membentuk garam, garamnya pun udah garam netral misalnya itu ya udah, atau memang sekarang ini kita juga bersyukur, Bu, di agrokomplek di Denpasar di laboratorium. Yeah. Sekarang juga sudah tidak menggunakan blower untuk exhaust fan, untuk keluar asap ya, tetapi kita sudah menggunakan turbosok, kemudian buah-buah racun itu kita
netralkan dengan indikator apa yang kita khusus untuk itu. Tapi memang lumayan harganya, Bu. Bromokresol green yang kita gunakan per 1 gramnya itu 3 juta sekian ya, tapi betul, masih bisa. Betul, Pak. Betul. Ya. Jadi ya, di sini kolega ya, di sini ada kolega saya Dr. Suarto tadi itu gede. Betul, Pak. Kalau sedang ngomong soal limbah memang harganya enggak cuman main-main. Ini satu lagi, Bu, tentang ya. Limbah, khususnya limbah satu lagi tentang limbah ya. Media mikrobiologi. Oh, oke. Okay. Nah, di sini ada deh, saya di sini Uni. Uni ini dia khususnya di biomolekuler. Ya. Tapi memang selama ini Bu mengantisipasinya itu media-media yang habis pakai itu kan sudah apa tumbuh setelah dia penumbuhan apa ya. Penumbuhan mikroba. Nah, tentunya walaupun sebenarnya medianya Bu ya agar dan lain sebagainya ya. Ya. Dengan skala tertentu tidak berbahaya gitu. Nah, memang ya. Yang berbahayanya itu mikrobanya apabila dia berbiak. Nah, selama ini memang ya hancurkannya dengan masukkan di otoklav, ya udah mencair, selesai sudah itu barang. Oh, iya. Nah, tapi buangannya kemana, Pak? Buangannya ada ininya sendiri nggak? Iya, ya, betul. Okay. Ya, jadi kita memang tampung kan skala kecil ya. Dalam risetnya juga anda kontinuitas ininya tidak sampai skala besar kayak perusahaan kan industri kami ya praktikum skala mahasiswa masuk itu pun di ini ada di saya sini Uni Bung Uni dia yang bergulat sama EMI itu di bidang jadi memang ditampung kemudian setelah itu dihancur dia apa di ini kan di autoclave seperti apa dengan suhu tinggi tentunya setelah itu ya di buang di apa sih ditampung kemudian ke kloset. Okay. Itu sih Bu sharing ini saja tapi ya kami tetap kalau apa dikawal kami untuk menuju kampus. Betul, Pak. Terima kasih Pak informasinya ini. Jadi kami juga seringkali kerjasama dengan universitas-universitas Pak yang kalau di sekitar kami di sini seperti ITB begitu Bapak UI kemarin juga dengan tim Airlangga ini tidak menutup kemungkinan nanti Udayana ya Pak ya terkait boleh Bu ya media-media lingkungan ini Pak jadi kami butuh juga Pak dukungan-dukungan riset begitu Pak jadi riset-riset karena kan makin di sini makin berkembang Pak makin pesat makin berkembang kemudian limbah-limbah lainnya itu yang tadi yang kami sampaikan di awal isu-isu kesehatan lingkungan ini makin atau banyak mungkin dokter atau mungkin juga dokter Dewi kita saling apa namanya cooperate dalam riset kecil-kecilan dokter Dewi siap Pak jadi kami biasanya untuk materinya gitu kami biasanya melibatkan teman-teman dari WHO Bapak jadi WHO dari UNICEF juga jadi nanti kami akan coba Pak jajaki itu ya untuk ini banyak hal tidak hanya dari sisi limbah Bapak jadi dari hal-hal lainnya juga terkait media lingkungan sesuai dengan PP-nya ada udara air tanah limbah ya dari sisi pangan juga ini karena kan makin kesini makin apa ya tantangannya besar Pak challenge-nya besar jadi apalagi yang terbaru ini terkait climate change ya Pak ya perubahan iklim itu juga menjadi sesuatu kami mau ini aja yang kecil-kecil dulu ini Dr. Suarto udah siap-siap proposal ini ke Dr. Dewi ini Dr. Suarto silakan untuk ini limbah kecil-kecilnya kita di lab Dr. Suarto silakan Ya kalau dari kami sini Bapak, jadi kita itu dari Direktorat Kesehatan itu ada kelompok-kelompok substansi begitu Bapak. Jadi untuk khusus penanganan limbah ini memang ada kelompok substansi tersendiri. Tapi ya memang dalam skala ada beberapa petunjuk-petunjuk begitu untuk yang skala-skala kecil yang bisa dilakukan seperti tadi ada perlakuan-perlakuan khusus sebelum dibuang ke lingkungan. Kemudian kalau yang skala-skala besar tentunya harus kita libatkan dinas lingkungan hidup. Kalau dari kita pusat bahkan dari KLHK-nya langsung juga kita bisa kontak langsung. Karena ada yang namanya apa ya gakum ya penegakan hukum PPSA-nya punyanya KLHK itu yang juga bisa dari masyarakat langsung Pak membuat laporan ke mereka pusat.
Jadi mapping data cemaran di mana, limbahnya yang tercemar di mana, itu mereka punya gudangnya lah, Pak. Jadi kami mudah-mudahan Pak ke depan ya ada riset-riset khusus ya Pak ya, kita ya bersama Udayana. Boleh Bu, join riset boleh Bu, kecil-kecilan dari limbah ini aja. Lingkungan ya Pak ya. Apalagi Bali kan, wah ini daerah wisata kita harapkan menjadi penyumbang tertinggi nih untuk sumbangan dari sektor pariwisata. Dokter Suwarto, saya ditambahkan Dokter Dewi sebentar. Ada? Dokter Suwarto mau nambah, silakan. Silakan. Tidak ada Pak. Tidak ada Pak. Sudah terwakili oleh Pak Andi Pak. Iya sudah terwakili itu. Pak Dokter Suharta di siap kita siapin proposal ke Dokter Dewi ini. Kita join riset sama beliau nih. Iya. Saya Dokter Dewi, thank you. Saya backgroundnya public health Pak. Saya Pak. Oh public health, saya kira Dokter. Iya. Saya kemarin lihatnya di apa? Ya kayak. Thank you, makasih banyak ini. Ya, saya dari Public Health-nya UI, Bapak. Public Health-nya ya. Iya, jadi banyak juga tim dari UI juga suka kita libatkan. Kalau saat ini sampai dengan saat ini kita masih di udara. Udara juga Pak lagi seksi-seksinya ini untuk udara di daerah Jakarta ya. Nah, tapi kalau untuk yang lain-lainnya tentu tidak boleh kita abaikan. Ancaman-ancaman itu selalu ada untuk lingkungan. Apalagi kita juga daerah Indonesia ini kan daerah bencana, Bapak. Mitigasi bencananya luar biasa. Jadi dari Sabang sampai Merauke semua punya resiko untuk bencana. Jadi tidak hanya dari bencana alam, tapi hal-hal lain juga, tanah longsor, banjir, itu juga bisa karena kerusakan lingkungan ya, Bapak. Kurang lebih seperti itu. Sangat kami butuhkan support ini dari riset-risetnya, dari para akademisi, dari universitas-universitas. Termasuk dari Udayana. Demikian ya, Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Semua.